Oke, kali ini kita akan tes mesin susu kacang ya. Ini mesinnya udah jadi satu ya. Itu untuk grinder termasuk ke tangki. Di sini ada tangki ya. Ada airnya juga di sini. Ini levelnya kalau udah. Terus lihat sini. Ya. Ini buka dulu. Nih, ini terbuka. Ini keran, dia kan grinder. Terus susu kacangnya turun ke sini. Ini airnya. Keluarnya di sini. Ya. Kalau udah tutup ya. Tunggu dia masuk semua. Kalau udah tutup kembali pancinya ya, kalau udah tutup kembali pancinya, terus kita nyalain ini ya, kompornya ya. Di sini ada kompornya ya, ini harus nyalain, terus ini harus dinyalain. Nah, ini lampu nyala, tinggal nyalain kompor begini ya, itu nyala kompornya, di sini kompor. Nah, ini buat masukin air ya, air yang di dalam pancinya ini, ini levelnya, level airnya. Kalau mau nguras, ini ada pengurasan untuk tangki yang ini ya, tangki di sini. Terus kalau udah ini mau ngambil susu kacangnya, nih ada ya, tinggal dibuka kayak gini ya. Biasanya di sini ada corong lagi ya, tambahan lagi buat masukin ke tempatnya. Kalau kayak gini kan berantakan ya. Ini udah panas ya. Kalau mau nguras bawah, kerasnya kayak gini ya. Ini untuk instalasi airnya ya. Terus kalau mau lihat berapa derajatnya, ini nyalain ya. Di sini ada pengukur suhunya. Tinggal ini dimasukin ke dalam, ntar dia akan membaca suhu udah berapa derajat ya. Ini kalau mau grinder dinyalain ininya ya. Dia kacanya masukin sambil ini di buka ya airnya. Oke. Ini unitnya ya. Seperti ini dia